Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Seperti biasa, jumpa lagi dengan saya di Andy Wise. Pada kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana kita mengirimkan pesan ataupun gambar WhatsApp dengan kualitas terbaik ya teman-teman. Fitur ini termasuk fitur baru yang terdapat di WhatsApp update tahun 2021 ya teman-teman. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika kita mengirim WhatsApp ke teman kita ataupun kepada orang lain, maka foto ataupun gambar yang kita kirim akan menjadi pecah ataupun tidak sebagus yang kita miliki ya teman-teman. Nah, untuk mengatasi hal ini, di sini saya punya trik. Tapi sebelum itu, silakan bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi orang pertama yang tahu tentang perkembangan terbaru video dari channel ini ya teman-teman. Oke, caranya seperti ini. Silakan kalian pergi ke WhatsApp dan kita klik titik tiga di kanan atas ya teman-teman. Kita klik setelan. Setelah itu kita klik penyimpanan data dan kita klik kualitas foto dan unggahan di sini ya teman-teman. Oke, setelah itu kita klik dan di sini kita pilih kualitas terbaik. Di sini ada tiga pilihan, kita klik otomatis, kualitas terbaik, dan penghemat data. Di sini saya sarankan kalau kalian ingin membuat foto menjadi lebih baik dengan kualitas high definition ataupun HD, silakan kalian klik kualitas terbaik ya teman-teman. Setelah itu kita klik OK. Oke, saya coba akan klik ataupun mencoba untuk mengirim gambar. Ya, maka gambar di sini tidak akan pecah dengan kualitas HD. Oke teman-teman, cukup sekian tutorial pada kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.